Berikut daftar CTSK untuk CPNS, P3K Guru, dan P3K Non-Guru per 15 April 2022. Sekali lagi, ini adalah khusus yang sudah mencetak SK. Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kami akan menunjukkan informasi progres pencetakan SK, jadi khusus untuk pencetakan SK untuk CPNS, P3K Guru Tahap 1, Guru Tahap 2, dan P3K Non-Guru. Ayo simak videonya sampai selesai. P3K Guru Tahap 1. Thank you.
P3K Guru Tahap 2. P3K Non-Guru.